Farida menghilang. Aku harus segera menemukannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana Farida? Beribu maaf Sembara. Sebenarnya saya sudah berhasil menyelamatkan Farida dari cengkraman Mas Syuro yang mau menukarkan jiwanya dengan jiwa cucunya. Tapi sewaktu saya bertarung dengan nenek itu, tanpa sepengetahuan saya, Farida kabur. Maafkan saya, Sembara. Saya sudah mengecewakan kamu. Tapi saya sudah berusaha mencarinya kemana-mana. Tapi sampai sekarang, saya masih belum bisa menemukannya. Saya khawatir Farida dalam bahaya. Tapi bagaimanapun juga, terima kasih Panglima sudah menyelamatkan Farida dari Mbak Suro. Ah, enak sekali kamu tidur di sini. Kamu pikir ini kamar kakekmu? Apa ini rumahnya? Iya. Maaf, Neng. Maaf kalau aku lancang. Keluar! Sebelum aku keluar, aku mau tanya. Ini siapa, Neng? Cucuku, Nyai Kembang. Oh, cucu Nenek. Boleh aku bertemu dengan dia? Mau apa kamu? Aku mau berkenalan, karena tadi malam aku bertemu dengan dia. Oh, berani kamu mengganggu cucuku? Dasar ada kurang ajar. Kan wajar kamu. Hei! Hei! Jangan kabur kamu. Aku tidak akan melepaskanmu. Tua itu tidak mengejarku. Ah, kamu pikir kamu bisa lepas dariku? Aku tidak akan melepaskanmu. Pemuda kurang ajar sepertimu pantas dihajar. Sudah tidur di ranjang orang, masih saja mengganggu cucuku. Ampun, Nek. Ampun. Aku tidak berani lagi. Kamu yang bernama Mardian. Nenek tahu namaku. Aku tahu semuanya tentang kamu. Kamu mencari aku karena disuruh oleh Dukun Baruto. Nenek, kalau begitu Nenek adalah Malampir. Iya. Malampir. Tolong aku. Malampir adalah orang yang paling sakti. Tolong, lepaskan aku dari kutukan penghuni hutan larangan. Tolong. Terlalu berat persyaratannya. Kamu tidak akan mampu. Apa syaratnya, Ma? Aku akan lakukan apapun. Berapapun aku akan bayar. Karena aku adalah orang kaya. Bukan uang. Lalu? Kesetiaan? Kamu harus menuruti semua perintahku. Baik, Malampir. Aku akan setia kepadamu.
Aku akan menuruti semua perintahmu.